So maknanya benda yang aku ada letak extra mark ni, esoknya mesti ada ulang balik setup yang sama dengan benda tu lah. Kita ada tiga hari untuk syuting apa? Wise? Spider-Man No Way Home Challenge. So malam ni kita tengah prepro untuk okay, syuting. So wish us luck. Kena bawa sistem tu dekat, lipat. Supaya kat sini, sistem ni kat sini. Faham kan? Hari ni, hari ni adalah Tuesday 30 November. Hari ni untuk set up untuk Spiderman. Yang kedua. Ini untuk Spiderman apa dia punya Melayu punya tajuk? Balik laba-laba balik rumah. Encik laba-laba? Tarik ah, tiada jalan. Laki laba-laba tiada jalan pulang. So untuk team gaffer untuk hari ni kita set up sehari awal sebab ni untuk green screen. And welcome back my beloved lantern. Nanti malam nanti kita akan try cuba tinggikan. And kita tahu sama ada sukses ke tak. Sebab sebelum ni Haji yang ni, lepas tu saya pula jadi ketua kan. Ketua assistant DOP. So hopefully harap berjaya lah, insyaAllah. Doa lah banyak yang mana. So, ini kita buat ni untuk ambient light lah. Untuk biar sekatakan lighting dekat green screen ni. Oh, tak lah? Okay, boleh lah. So, supaya soft lah. Kita nak dapatkan cuba sekatakan yang boleh lighting tu dekat semua permukaan green screen ni. So, kita guna soft light. Kita lantern, kita letak atas. Sebab kalau tak guna lantern, bukanlah tak boleh, tak boleh dia boleh, salah. Tapi macam contoh kan, kalau kita guna lighting yang satu arah je, kita kena buat banyak lighting. Hala sini. So ini dia macam menyeluruh. Macam satu keluarga yang bahagia. Tapi harga dia tak bahagia. Okay. So what's up guys? Welcome back to MTAS Academy. So hari ni apa yang menarik kita orang nak buat kat sini? Duit. So kita orang akan buat Spiderman. Apa dia? Tiada jalan pulang. Ha, kita akan buat parody bahasa Melayu. Lelaki laba. Okay, so macam korang tengok sebelum ni kita dah buat Squid Game versi Malaysia kan. So kali ni kita nak buat Spiderman versi Malaysia. So sini semua warna hijau. Ha, apa yang menarik kat sini kita akan buat green screen. Totally semua green screen. Cuma berapa persen? 10% je. Yang kita akan shoot. Lain daripada green screen. Yang kita akan gunakan like 80% kat sini. Cuma 10% tu dekat luar. So kita 3 hari shooting ni anggaran. So bila 3 hari ni selalu memang akan lama lah. Nak tunggu untuk yang makeup, baju, wardrobe bagi. So so korang stay tune. So, this is the day one for lelaki laba-laba. Tak ada jalan pulang. So, first day kita pagi ni, time check is 9.33 pagi. Kita akan start buat scene dekat sekolah dulu. Scene Cik Amir. Sekarang kita tengah tunggu Cik Amir siap. And itulah, ada dua shot kat sini and then terus sambung ke green screen. Okay, so guys, saya selaku cleaner, penjaga kebersihan kat sini. So, kita nak pastikan supaya keadaan kat sini lebih selesa lah. Supaya bila setengah, kita orang ada pakai kaki ayam.
macam bila pijak tu ada sampah-sampah tu menjadikan kaki kita orang melekit dan mudah kotor. So kadang-kadang saya dengan Mui selalu pakai slipper je. Sebab apa dah kotor, kita kotorkan je. What? Betul. But today kita nak bagi nampak lagi selesa, nampak lagi kemas. So kita sapu lah. So tak ada penyodok, kita terus buang je kat luar. So kau pandai lah nanti diorang kemas. Okay, kenapa kena pasang rail ni? Okay, sebab kena pasang rail ni ada shot yang Cik Aspar nak agak cinematic sikit sebab ni ialah macam comedy trailer. So, Cik Aspar akan control kamera and saya atau Wash akan control benda ni. Function benda ni is masukkan dalam lubang ni. And then control tolak. Itu saja. Okay Alia, Alia selaku apa ni? Okay, kali ni hari ni, okay. Sing first. I naik pertama shooting Spiderman. Eh no, lelaki laba-laba tiada jalan pula. So sing first kita adalah hari pagi ni sini dekat kelas, iaitu Cik Amir sebagai elektro. So saya, Jihan dengan Azhar jadi extra. Kita orang lekatkan, dia sebenarnya jadi power, lelaki power bank. So kita orang lekatkan charger belakang dia untuk main phone. Okay. Swipe up. Okay, so hari ni sebenarnya dalam shooting kali ni kita nak buat real time punya real time punya apa, macam yang ni lah, macam ni. Okay, tapi tak dapat sebab kita tak ada satu benda ni. Satu benda ni yang akan membuatkan daripada sini kita boleh connect kat sini. Memang sekarang boleh connect, cuma kita tak boleh connect yang part yang nak hijaukan terus. Tu benda tu namanya capture card. Okay, so harap Cik Anis, harap menonton BTS ni bagi kita orang sibuk, kita orang buat dia. Okay. Okay, so setting dia tak dapat real time tak apa. Kita try buat juga. Kita buat dia. Okay, sekarang kita ada monitor desk view daripada kita pinjam daripada Easy Film. Tak pulang lagi. So monitor ni sangat berguna sebab kita boleh tengok sekarang ni kalau korang tengok kita ada dua input, satu ni sebenarnya daripada laptop kita. Okay, kita connect guna HDMI. Satu lagi ini kita connect dengan kita punya kamera. Okay, gunakan wireless transmitter HoliLab. Okay, sini. Kemudian dekat bahagian sini lah kalau korang tengok. Okay, monitor yang ni pula, kita connect ini sebenarnya dia ini macam dia macam jambatan lah. Okay, daripada sini connect ke sini, sini connect ke monitor. Gitu. Okay, monitor ni khas untuk tengok apa nama ni, waveform je. Okay, waveform ni kalau korang nak buat green screen memang kena, kalau boleh, kalau korang nak dapat green screen yang senang nak edit, yang cantik belakang dia, even, okay, korang kena tengok waveform kat sini ya. Okay, dan ini lah kamera kita. So macam mana nak dapatkan fit wireless dekat sini, macam mana ni tak ada wayar tau, ni je yang serabut dengan wayar. Gunakan HoliLab. Okay, nanti kita review lah sebab kita tak review lagi HoliLab. Satu je lah. So guys, sekarang pukul 12. So aku dengan Muiz pagi tak makan, kesian tau. So sekarang kita baru nak makan, tadi perut dah bunyi-bunyi ha? So alhamdulillah hari ni kita dah scene apa tadi lah, settle lah. Scene power bank eh? Dikejar oleh power bank. Dikejar oleh power bank. So alhamdulillah kita dah settle. So kau boleh tengok setup dia orang. So kita nak makan dulu, jangan kacau. Zom. A few moments later. Alright, so sekarang ni Aiman lakonkan watak Sandman, lelaki pasi. So kita tengah ambil shot punggung Aiman yang betul-betul menyelah. So tengok. Boleh zoom. Nanti boleh zoom kat punggung untuk Aiman. So tadi Aiman pergi cek pasi tau. Dia tak ada pasi.
So dia tanya kucing-kucing kat luar. Tak tahu lah. Dia kena tahi ke apa. Dia ambil. Eh, kat belakang rumah perempuan kan ada pas. Here we go! Keren! Okay, bagi. Wow! Mas! Ini sebelum dia buat gila! Huni! Apa? Boleh terus lagi? So sekarang ni set kita tukar ke scene yang ada sunset. Tadi kita dah buat yang tadi kita dah buat semua dah ada daylight. Sekarang ni kita nak buat yang semua scene-scene sunset. Sekarang ni kita letakkan colour gel colour orange dekat lantern. Sebabkan sebelum ni kita pernah guna colour gel dalam lantern and pernah terbakar and hangus. So kita orang decide untuk just tampal pakai cantik biasa je. So stay tune lagi. Orang buat cerita memancing tadi. Tapi saya tak perlu sampai satu tahun. So guys, saya jadi gigolo. Sama nak servis. So guys, korang tahu tak kita, saya melakon kat watak apa? Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune. Okay. So sebenarnya saya watak Encik Sotong. So that's why rambut ni masuk mulut. So saya lakukan watak Encik Sotong. That's why kita pakai warna pink semua. Okay. Korang nak tahu tak Muiz jadi apa? Tunggu. Tunggu day 3. Day 3. So korang jangan skip. Okay. Stay tune. Tengok apa sampai habis. Tengok sampai habis. Belakang lagi asal hari ni aku berlakon jadi Peter Parker sebenarnya. Wait a minute. Who are you? Tapi ramai yang salah faham yang ingat aku ni Ned. Dan lagi budak tu. Tuan budak tu. Mana ada jauh macam tu. Tak ada jauh sakit lah. Ini semua Boya. Ini semua Boya. Okay, so hari ni, bukan hari ni, malam ini scene saya jadi berada di dalam badan Ilyas. Sebab Dr. Strange, Dr. Strange
Encik Nabil, iaitu Dr. Pelik, akan tumbuk Ilyas. Ilyas tu Spiderman. Ha, dia tumbuk. Lepas tu, kan ada keluar roh. Ha, so, saya pula jadi roh tu. So, boleh nak ceritakannya dalam badan Ilyas tu sebenarnya ada orang kecil. So, saya lah yang kecil tu. Macam biasa. Ha, dan saya akan macam... So, itu saja. Okay. Sini. Ke tutup video. Bukan kau cek keluar main. Sebab dia lonjong. Inilah. Tak ada ni. Okay, sampai dulu. Alia tengah buat apa ni? Tengah buat apa? Layang-layang. Dah lah ikat ni benang dekat ujung tudung dia. Sebenarnya shot ni dia jatuh daripada atas ke bawah tau. Tapi sebab kita tak boleh nak buat camera talk, so kita buat dari depan nampak macam dia jatuh ke bawah. So ni untuk nampak tudung dia flowy. Ni nak guys, sekarang ni kita nak buat scene dekat tempat sihir lah. Dia macam kalau korang tengok dekat Spider-Man Homecoming eh. Homecoming? Wow. The Way Home, kalau korang tengok trailer. So dia punya tempat macam merah-merah. Ungu-ungu sikit lah. So kat sana kita letak warna ungu. Kat sini kita letak warna orange. So atas ni pun kita letak warna pink-pink macam tu lah. So lagi tempat tu nampak lagi macam bilik letak efek. Nanti zoom. So bantu lah. So kita orang, kiranya kita orang nak sesuaikan sebab kita orang guna green screen. Kita nak sesuaikan dengan keadaan dalam Unreal Engine nanti. So fun fact, tak tahu lah kalau sebelum ni ada dah footage Cik Aspar dah beritahu ke apa. Tapi ini merupakan video pertama kita orang guna Unreal Engine. Punya CG. Punya CG kan. Yup. Tadi kau mesti gelap ini. Brand set tu jahat. Tak guna. Aku ingat sebab Cik yang... Kalau Melayu yang baku durjana lah, durjana. Mana? Eh bukan eh? Tak. Apa tu? Yelah durjana. Kodewan. Yeay, seret, seret. Kodewan. Meanwhile. So rap kita tadi terbatal. Kita shoot, ada tukar shoot lagi. Terbatal? Ha? Terbatal? Sebab tadi salah ayat. Patutnya apa Najihah ayat dia? Habislah. Bukan brand set. Semua salah Nabil. Habislah. Okay. Mantap Alia, mantap Alia. Hai. Hari ni saya adalah Spiderman memegang watak Ilyas. So kalau ini post kat Enterpro ke Enter Academy? So sekarang kat Enta ni kita dah ni dah memang ada dah ajak macam Enta Academy semua boleh ni. Bawa-bawa kaki dia. Macam bawa kaki lah. Kita mau keluar. So Ami tak ada sekarang. So siap. So ciao. Eh budak Enta Academy. Ambil air. Ambil. Oh, bagi bawah. Oi, budak Enta Academy. Kau kena hormat sikit budak Enta Pro. Ambil. Bawa boleh kat. Kejam kau tu mengajar orang dia. Jangan. Kau tu patut diajar. Habis bawa watak sebagai Dr. Strange atau Dr. Pelik. So terangkan apa yang dah Alia ubah suai dekat Nabil untuk jadi Dr. Pelik.
Untuk wardrobe, kalau Dr. Strange betul-betul dia ada pakai macam jubah panjang dengan cape warna merah. Lepas tu dia macam kat dalam tu dia pakai tali pinggang. So wardrobe dekat sini. Saya buat sebaik mungkin untuk tiru Dr. Strange. So apa yang saya buat, saya bagi dia pakai kimono. Lepas tu saya ikat dekat perut dia pakai Ipo shawl. Lepas tu pakai tali pinggang lelaki. Lepas tu untuk cape dia saya pakai abaya merah. Abaya merah, lepas tu saya ikat. Lepas tu untuk makeup masih panjang kan? Nanti ikat. Untuk makeup, saya makeup ni lah. Dia punya jambang, punya kening dengan rambut. So jadi dia ada kusui. Sekarang ni kita nak buat surprise untuk birthday Cik Elias. Sebenarnya birthday Cik Elias dah lepas lah. Dalam 2 hari lepas. Jangan makin dekat. Sorry. Takut aku. Sebenarnya birthday Cik Elias 2 hari lepas. Dah lepas 1 Disember. Tapi kita orang tak sempat sambut. Sebab time tu Cik Elias tak ada kat sini. So sambil-sambil kita shoot ni untuk hari kedua untuk lelaki 88 tadi jalan pulang, kita orang decide untuk buat birthday party surprise untuk Cik Les. Harap-harap dia gembira. Okay. Mantap. Mantap tu. Yo, what's good? Apa yang korang boleh tengok is saya, image saya dah sangat-sangat lain. Saya jadi hijau, cuba teka apa, komen dekat bawah. Kenapa saya macam ni? Kenapa saya macam ni? And alhamdulillah, scene saya dah habis dah. Scene saya adalah and saya jadi cameraman. So itulah. By far antara bilik yang paling saya ingini and bilik yang paling cantik lah budak kena buat. Saya sangat bangga. Setuju, setuju. Saya kawan Aiman, so saya kena claim lah. Kawan! Mesti! Kawan! Siap hitam.